Fun time with me. Di sebuah kampung di Jawa Tengah, hiduplah seorang janda paruh baya yang bernama Mbok Srini. Ia hidup sendiri sejak ditinggal mati suaminya beberapa tahun silam. Kesendirian membuat Mbok Srini menginginkan kehadiran seorang anak. Tiap hari ia berdoa agar Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan seorang anak. Pada suatu malam, Mbok Srini bermimpi. Dalam mimpinya, Mbok Srini bertemu sesosok raksasa yang menyuruhnya pergi ke hutan untuk mengambil bungkusan kain berwarna putih di bawah pohon besar. Pagi hari, Mbok Srini pergi ke hutan tempat ia biasa mencari kayu bakar. Kali ini, ia penasaran dengan mimpinya tadi malam. Sesampainya di bawah pohon besar, ia menemukan bungkusan kain kecil berwarna putih berisi biji mentimun. Tiba-tiba dari arah belakang Mbok Srini muncullah sesosok raksasa yang mirip seperti sosok raksasa yang ada di dalam mimpinya. Lalu raksasa itu berkata kepada Mbok Srini agar menanam biji mentimun. Kelak biji mentimun itu akan tumbuh menjadi seorang anak. Jika sudah dewasa, serahkanlah anak itu kembali untuk menjadi santapan. Meski masih merasakan takut yang luar biasa, setelah bertemu raksasa, Mbok Srini membawa pulang biji mentimun itu, lalu ia tanam di pekarangan rumahnya. Tiap hari biji timun itu disiram dan dirawat hingga tumbuh menjadi tanaman mentimun yang berbuah. Anehnya buahnya hanya satu berwarna kuning keemasan dan terus membesar hingga mencapai seukuran bayi manusia. Lalu Mbok Srini memetik buah mentimun yang sudah matang itu untuk dibawa ke dalam rumah. Setelah dibuka, ternyata di dalam buah mentimun terdapat bayi perempuan. Mbok Srini lantas memberi nama bayi tersebut dengan nama Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik, cerdas, dan baik hati. Saking sayangnya kepada Timun Mas, Mbok Srini lupa bahwa ia harus menyerahkan Timun Mas kepada raksasa yang jahat untuk dijadikan santapan. Akhirnya tibalah waktu raksasa jahat mendatangi Mbok Srini. Raksasa jahat meminta agar Timun Mas segera diserahkan kepadanya. Agar tidak menjadi santapan raksasa, Mbok Srini meminta perpanjangan waktu 3 hari lagi dengan alasan Timun Mas sedang sakit sehingga dagingnya tidak enak untuk dimakan. Raksasa menuruti permintaan Mbok Srini dan menunggu hingga 3 hari. Jika sampai 3 hari Timun Mas tidak diserahkan, maka Mbok Srini yang harus menjadi gantinya. Mbok Srini lalu pergi meminta bantuan petapa sakti yang tinggal di atas gunung. Petapa sakti bersedia membantu Mbok Srini dengan menyerahkan 3 bungkusan. Bungkusan itu berisi biji semangka, jarum, dan petis. 3 hari berlalu, raksasa jahat kembali lagi menemui Mbok Srini untuk meminta Timun Mas agar diserahkan kepadanya. Mbok Srini tetap tidak bersedia menyerahkan Timun Mas. Raksasa jahat itu lalu mengamuk dan mengejar Timun Mas. Saat terdesak, Timun Mas lalu menebarkan biji semangka yang diberikan petapa sakti. Ajaib, biji semangka yang ia tebar berubah menjadi pohon semangka raksasa yang batangnya melilit tubuh raksasa. Tetapi, raksasa berhasil meloloskan diri dan terus mengejar Timun Mas. Timun Mas lalu menebar jarum yang seketika berubah menjadi rimbunan pohon bambu. Kaki raksasa jahat terluka akibat tertusuk pohon bambu yang runcing.
kulit. Meski terluka tusukan pohon bambu, raksasa terus mengejar Timun Mas. Lalu Timun Mas membuka bungkusan terakhir pemberian petapa sakti. Bungkusan itu berisi petis. Setelah dituang ke tanah, petis berubah menjadi lautan lumpur panas yang merendam tubuh raksasa hingga menemui ajalnya. Timun Mas akhirnya selamat dari terkaman raksasa jahat. Bersama Mbok Srini, Timun Mas akhirnya hidup bahagia. Hikmah dari cerita ini adalah, jangan mudah berjanji kepada orang lain tentang sesuatu hal yang tidak bisa kita tepati. Jadilah orang baik yang tidak mudah membuat janji-janji serta mengingkari janji. Sampai jumpa lagi.